Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Dapur Salmi. Kali ini kita akan membuat ide jualan lagi. Ini adalah ide jualan seribuan yang pastinya untung banyak. Kemudian ini cara buatnya sangat-sangat simpel, teman-teman pasti bisa membuat ini. Jika penasaran dengan cara buatnya, nonton video ini sampai habis ya. Pertama-tama kita siapkan panci yang sudah diisi air karena kita akan merebus minyak. Kemudian ini saya menggunakan mie udang. Kita akan menggunakan 5 keping saja. Untuk teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Dapur Salmi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Kemudian kita tunggu minyak ini sampai matang ya. Jika sudah seperti ini, matikan kompor, kemudian kita tiriskan. Kemudian ini kita hangatkan dulu. Jika minyak sudah hangat, kita siapkan tepung terigu. Kemudian kita ambil sedikit minyak, lalu kita taburi dengan tepung ini. Fungsinya ini supaya minyak nanti bisa terpisah-pisah ya, tidak melengket satu sama lain. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya, terpisah-pisah dan tidak melengket satu sama lain. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk semua minyak ya. Jadinya seperti ini ya, kemudian ini langsung saja untuk kita goreng. Di sini saya sudah memanaskan minyak, jika sudah panas langsung saja kita goreng. Jangan lupa untuk kita balik-balik agar nanti tidak gosong. Jika sudah kecoklatan seperti ini, langsung saja kita angkat ya. Lalu kita goreng semuanya ini sampai habis. Thank you.
Ini hasilnya setelah kita goreng ya. Kemudian di sini saya menggunakan sendok untuk memata-matakan minyak agar minyak ini berukuran kecil. Karena ini masih panas, jadi kita dinginkan dulu sebelum kita menambahkan bumbu. Ini sudah dingin ya, kemudian kita akan menambahkan bumbu antaka rasa balado. Kemudian siapkan plastik klip yang ukuran kecil seperti ini, lalu kita isi satu persatu. Ini sudah kita bungkus semuanya dan hasilnya ini ada sebanyak 20 bungkus. Rasanya ini pedis manis, kemudian yang pastinya ini gurih, renyah, dan dijamin anak-anak pasti suka deh. Buat teman-teman yang ingin menjual, ini bisa dijadikan sebagai ide jualan untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar nanti saya mengupload video teman-teman bisa mengetahuinya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.